Sinyo, jangan dimakan dulu. Romi, ya ampun, baru mau makan snacknya. Ini kopi udah cangkir ke 10. Oh iya? Yeah. Lama banget. Lari ke sini berarti? Enggak. Oh iya, yeah. Gak apa-apa dimakan dulu. Aduh. Jadi kayak pakai susur. Susur. Orang tua banget ya bahasanya, iya bener. Kotor. Eh, kena. Kayak orang-orang zaman dulu deh. Jadi sparkling moment gitu. Dulu tuh gue masih kecil suka banget nonton dia, program-program TV dia. Terus sekarang, dreams come true. Sibuk apa nyuruh sekarang? Ya, masih sibuk biasa lah. Apa? Syuting-syuting, ngurus anak, ngurus suami. Syuting apa? Apa namanya, game show gitu, main-main air. Oh, oke. Okay. Kamu jadi pembawa acaranya? Enggak. Jadi bak isi airnya. Terus apa lagi selain syuting? Udah, MC-MC paling. Oh, oke. Okay. Berarti master ya? Kenapa? Iya, master dong. Benar. Apa yang menginspirasi sihnya jadi presenter? Enggak sih, kebutuhan hidup aja, Pak. Oh, okay. Kebutuhan hidup sama... Dulu cita-citanya apa dong? Dulu cita-cita. Jangan ketawa ya. Enggak. Jadi pramugari, Pak. Serius? Serius, sumpah. Serius? Serius. Sampai almarhum nyokap bilang, jangan halu. Cewek bogel mau jadi pramugari digituin. Sumpah, mau jadi pramugari sama polwan. Polwan kan juga harus tinggi gitu. Kalau polwan dulu, cocok? Enggak juga sih. Oh enggak ya? Enggak, lebih cocok jadi polisi tidurnya. Tapi serius beneran? Serius. Kenapa pengen pramugari? Ya seru aja gitu, istilahnya bisa terbang keliling-keliling ke negara mana gitu, ngelayanin orang. Gitu. Sekarang bicara masa lalu, masa kecil. Pernah dengar Carl Gustav Jung? Apaan tuh? Atau Sigmund Freud? Atau Sigmund Freud, tau. Okay. Di dunia psikolog, selain Freud yang terkenal ada Jung. Jung itu bapak psikolog. Katanya alam bawah sadar kita itu penuh dengan simbolisme. Gitu ya? Kita bermimpi bukan lihat kata-kata. Misalnya kamu mimpi kucing, kan bukan lihat K-O-C-I-N-G kan? Enggak, tapi ngeliat gambarnya. Gitu. Misalnya kamu melihat gambar simbol tertentu. Nah, nanti dari alam bawah sadar itu diartikan gitu. Nah, tadi kan kita ngomong masa kecil jadi apa, ya kan? Terus saya jelaskan kalau kita mimpi gambar bukan di eja, tapi gambar visualisasinya. Nah, saya sudah siapkan di sini kartu desain. Ini semuanya berbeda. Ini gambar selang air dong? Pasti gambar sendiri ya? Enggak. Agak abstrak gitu loh. Ini gambar? Ini tangga. Ya. Ini? Bunting. Bunting. Tripod? Tripod. Tripod kamera kan, cuma nggak ada kamera. Lebih kayak ini ya, apa? Kayak pompa-pompa di sumur warga gitu ya. Oke, ini? Bintang. Bulan. Bulan kok bintang? Bintang. Enggak, aku cuma ngeliat ada bintang-bintang di samping mata kamu. Alah. Ini apa ini? Bisa ya lo. Hah? Ini, singlet pebasket. Ini? Oh, apa sih itu? Gergaji mesin. Iya, iya, iya. Emang suaranya gitu ya? Iya. Gimana tuh suaranya? Oke, ini? Ini kail ya? Kail. Ini? Panah. Sama? Busurnya. Busur. Sama anak panah. Ini? Pulpen dibentuk huruf Z. Oke, N. Oke, ini tapal kuda. Iya, tapal kuda. Bener dong? Bener. Oke. Bisa juga kalung sih, kan? Kalung kuda. Kalung, itu kadang-kadang suka pakai ituan. Berat dong, donat. Iya. Cuma gak diwarnain dong. Ini kan semua banyak, ada 60 lebih, semua beda-beda. Saya mau kamu ambil objek yang pertama. Ya, sambil kamu mikirin masa kecil. Sesuatu yang berhubungan dari masa lalu. Memalukan masa lalu saya. Deh. Lihat. Pisau ya, pisau lipat ya. Hal menarik adalah sebelum kamu mengambil pisau, kamu menyeletukkan kata memalukan begitu. Jadi ini berhubungan dengan memori yang mungkin tidak pantas untuk anak seumuran kamu waktu itu. Pisau itu kan bisa jadi alat kejahatan, bisa jadi alat yang baik dong, tergantung di tangan siapa dong. Nah, memori ini tergantung dari sudut pandang siapa. Bisa jadi hal yang memalukan, bisa jadi hal yang tidak pantas, bisa jadi kenangan yang manis. Tapi bagi kamu ini kenangan yang luar biasa, ini berhubungan dengan orang lain. Kemungkinan besar tidak layak dilakukan oleh orang anak seumuran itu. Ya kan? Ya, objek yang berikutnya. Ketapel. Sama. Kan bisa buat maling mangga. Iya. Maling jambu. Iya, tahu aja. Pernah gak sih pakai ketapel? Pernah lah. Pernah ya? Eh, bangor juga masih kecil. Oh, mau nyolong apa? Maaf ya, Pak Haji Dadang. Mangganya gue colongin. Oke.
Nah ini adalah simbolisme dari alam bawah sadar kamu menunjukkan sebuah sifat atau sikap yang rebel gitu, susah diatur, nggak mau dengerin orang tua, betul. Oke, objek berikutnya. Sapu tangan. Sapu tangan menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang mungkin orang-orang saat itu untuk anak kamu seperti kamu zaman dulu itu dianggap tabu. Objek berikutnya. Oke, garpu. Garpu taman ya, garpu taman. Ini juga sama, sebetulnya 3 di antara 4 objek ini bisa menjadi objek yang baik, bisa jadi objek yang tidak baik. Tergantung kegunaannya. Iya, buat nusuk orang juga bisa dong, garpu taman, untuk membersihkan daun-daun yang kering juga bisa kan. Kadang-kadang kalau lagi mentok sisir nggak ada juga bisa buat sisiran lah. Kadang-kadang kalau rambutnya panjang. Iya benar, pengalaman. Kalau misalnya gue mikirin makanan tuh pasti akan ketebak gampang lah sama dia. Makanya kenapa tadi gue pilih kayak sapu tangan, terus garpu taman, terus juga gue pilih ketapel. Kalau itu emang gue dulu hobi main ketapel ya, pas lagi masih kecil. Terus sama apa? Sama ini, pisau lipat. Nah dari keempat objek ini, di sini bisa disimpulkan kejadiannya di dalam ruangan, betul ya? Dari keempat objek ini, di sini bisa saya simpulkan kejadiannya di dalam ruangan, betul ya? Oke, berhubungan dengan orang lain dan tidak ada orang lain, hanya kamu berdua di tempat itu, betul ya? Masalah CCTV. Enggak. Kok tahu banget sih, sebel nih gue. Bener ya, bener ya. Kemungkinan besar ini berhubungan dengan masa lalu di atas 10 tahun, di bawah 24 tahun, betul ya kejadiannya. Iya benar. Benar ya? Iya. Saya pakai lembar baru ya. Iya. Fokusin namanya ya. Fokusin namanya ya. Iya. Di situ ada banyak objek kan yang bisa diambil ya. Mm-mm. Betul ya. Masih berhubungan dengan orang ini? Kalau mau masih bisa. Sekarang maksudnya? Kalau mau kontak masih bisa dong. Masih. Mau bisa ditelepon sekarang? Jangan. Takut di rumah Pak. Oh, kalau tiba-tiba orangnya datang? Ya Allah Tuhan, gak apa-apa deh. Ingat, gak direkayasa kan antara kamu sama saya, Nyu, ya? Kamu kan gak tahu kita mau ngapain ya? Gak tahu. Bahkan kamu gak memberitahu saya apapun ya? Gak pernah. Bener ya? Sama sekali. Bener ya? Saya gak minta kamu pura-pura. Gak. Gak di setting. Gak. Bener ya? Lalu gimana saya dapetin ini? Bisa sih, astaga, gokil sumpah. Sebetulnya kamu sendiri yang ngasih tahu, Pak. Masa sih, gue gak ngasih tahu apa-apa. Kamu sendiri yang ngasih tahu. Gimana caranya? Saya cuma ngembangin aja. Kok? Astaga Tuhan. Ya. Sapu tangannya ini jadi huruf D. Ini jadi E. Pisau lipatnya jadi P, gue baru ngeh Tuhan. Ya Allah ini jadi Y, oh my God. D, E, V, Y, maaf ya. Mudah-mudahan istri gak nonton ya. Ini mah cuma masa lalu. Gue pun juga gak ngeh dari kartu-kartu itu ternyata memang dari apa benda-benda ataupun alat-alat yang digambar itu sebenarnya udah membentuk abjad-abjad gitu kan. Jadi agak gila, kok bisa sih gue masih yang gak percaya gitu. Gokil parah, sumpah. Gokil, sumpah ya. Kok bisa sih ya Allah, kenapa gue bisa... Gimana gitu bisa caranya Bapak menggiring saya supaya memilih ini loh. Padahal kartu banyak banget loh. Saya panggilkan Devinya. Lebay banget. Oh, gak mungkin kali. Please dong, please, I'm begging you. Oh, dipanggilin beneran. Jangan. Nah, jadi kalau dia aja sapu tangan, garpu, pisau, dan ketapel jadi Devi. Iya, sumpah. Ya Allah, gue masih speechless gitu ya ampun. Tadi enggak. Masa sih gue yang menggiring kenapa bisa gitu loh? Enggak tahu.
Saya cuma ngeja aja namanya kan. Ini emang milih random aja gitu. Kalau misalnya mau disuruh, gue pasti kebanyakan lebih suka kacamata, ya kan? Biar kelihatan fashion gitu. Atau milih croissant secara ke tukang mekong gitu, ya kan? Okay. Tapi gak tau, gue emang lagi pengen milih-milih itu aja. Oke. Nah, kalau tadi saya menebak nama orang yang kamu pikirkan ternyata sama dengan desain yang kamu ambil sendiri. Abis ini saya akan coba sebuah eksperimen yang berbeda dan lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena Sinyuh sudah tahu flow saya mengarahkan dan membaca. Tapi masih pakai kartu-kartu desain ini. Boleh dibawa? Ya, boleh dibawa. Bagaimana saya dapat menebak siapa orang yang dipikirkan oleh Sinyurita tadi? Simbolisme adalah kemampuan untuk mengartikan simbol-simbol tertentu dengan menggunakan memori dan intuisi pikiran kita. Dengan menjelaskan makna dari masing-masing simbol, yang perlu saya lakukan adalah menerjemahkan apa makna dari simbol yang dipilih oleh Sinyurita tadi, agar menjadi suatu kesatuan yang masuk akal. Jadi, di saat Sinyurita memberikan simbol-simbol tadi secara acak, untuk menebak nama orang yang dipikirkan, yang perlu saya lakukan adalah menyusun gambar-gambar tadi agar menjadi sebuah nama. Oke, kalau tadi kita ngomongin Devi. Jangan disebutin lagi lah, udah tahu lah pemirsa lah. Oh, oke. Kalau tadi kita ngomongin DEVY. Sama aja deh, aja, Pak. Sekarang nih eksperimen yang berbeda, kan udah tahu arahnya kemana. Yaitu masuk ke alam bawah sadarnya Sinyo untuk dapetin informasi, ya kan? Lupain oknum ini. Oh udah dulu, udah dulu. Sudah dilupain? Udah dari dulu. Udah move on? Udah banget lah. Udah banget, yakin? Ya Allah Tuhan, iya. Oke, okay. Lupain ini dulu. Oke, okay. Ini kan kartu-kartu desain yang tadi ya, ada 60 lebih ya. Ini apa nih, Croix? Croissant. Oh, Croissant. Croissant. Oke, okay. Okay. Ini ini apa? Tisu roll. Oke. Senjata. Iya. Ini? Tangga. Ini? Kaos kaki. Oke. Okay. Ini? Pisau, sendok, garpu. Gak enak banget pisaunya ya. Kurang tajam. Lebih menyerupai belut sawah ya. Oke, okay. Alat makan kali ya? Iya, alat makan. Pisau, sendok, garpu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini semua kan objeknya beda-beda. Ini? Itu papan. Pagar. Bukan. Kalau pagar itu panjang. Oke, kalau ya. Satu kesatuan itu namanya pagar, tapi kalau cuma beberapa masih disebut papan, dipakuin. Oh, oke. Okay. Oke, okay, papan. Tapi berhubung Anda hostnya oke. Okay. Oh, pagar. Pagar, oke. Okay. Ini? Itu plang. Plang itu apa? Apa ya? Papan papan petunjuk jalan. Oke. Okay. Ya. Ini semua kan berbeda semuanya. Nah, dengan objek ini jadi gini. Nanti dibagi, ditaruh di tangan, ya. Tapi langsung aja ya fokusnya. Jadi saat ditaruh di tangan, kan di belakang nggak ada orang. Ya kan? Yakin, lihat dulu. Siapa tahu ada orang-orang kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke. Okay. Saat ditaruh di tangan, taruh di tangan. Oke. Okay. Siap ya? Siap. Gue yang deg-degan sih, sumpah deh. Ate masih... I do! Oh my God!